Dari Medan kita beralih ke Sibolga, pemirsa. Menjelang tahun baru 2023, harga komoditas beras di pasar Sibolga Nauli melonjak naik hingga selisih Rp5.000 per kilogram dari harga sebelumnya. Lonjakan harga beras yang dinilai sangat tinggi berdampak pada seluruh kualitas beras, mulai dari kualitas rendah hingga premium, dan sudah terjadi sejak satu bulan terakhir. Hal itu diungkapkan Elsianturi, pedagang pasar Sibolga Nauli. Ia mengatakan harga beras termurah saat ini Rp18.000 per 1,5 kg, sedangkan yang termahal dibanderol dengan harga Rp22.000. Akibat tingginya lonjakan harga beras, membuat daya beli masyarakat sangat berkurang dari biasanya. Bahkan tidak sedikit pembeli yang protes akan tingginya harga beras. Rp50.000 per kilo. Berapa, Bu? Rp5.000 per kilo. Itu jenis apa itu, Bu, yang naik yang Rp5.000 per kilo? Semuanya rata-rata. Yang paling banyak yang dibeli, diminati masyarakat sendiri gimana? Beras jenis apa itu? Jenis apa? Nusantara ini, Venus. Medium atau udah apa? Lux. Agak lux ya. Yang bisa lontong, nasi goreng. Sedang gitu ya. Udah berapa lama ini, Bu, kenaikan harga beras ini? Enggak tahu kita. Rizky Ramadan melaporkan dari Sibolga untuk Evarina TV.